Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Silakan share, like dan subscribe. Okay, tuan-tuan, di belakang saya ni, ni kami tengah buat sampan. Ni tukang dia lah. Ni tukang dia. Tengah buat sampan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Bukan dengan direct kepada direct to point. Bukan dengan isu durian Musang King yang mana kerajaan ataupun pihak bidara telah menyita pokok-pokok durian Musang King yang mana ditanam secara haram di kawasan Rauk Pahang yang mana melibatkan 200 ekar lebih Jadi berdasarkan isu ini yang mana pernah dikeluarkan permit untuk satu lot dan seterusnya lain-lain di terokak ini secara haram oleh pekebun durian Musang King ini. Jadi kita tak sepatutnya rakyat ataupun pemilik kebun durian ini melanggar undang-undang ini dan sepatutnya mereka bayar cukai lah. Mereka tak bayar cukai, itu yang jadi bermasalah tu. Jadi kita kesian pada kebun-kebun durian di tempat lain yang mana mereka membayar cukai, sedangkan pemilik kebun durian Musang King ini, yang di kawasan Rauk Pahang ini, yang tidak membayar cukai. Jadi di mana keadilan dan apa yang benar keadilan yang patut kita lihat. Jadi itulah tindakan kerajaan di mana tak tahu lah kemungkinan pada kerajaan dulu dan apa pemimpin terdahulu yang melibatkannya, yang mana pokok durian Musang King ini boleh bertahan sampai bertahun-tahun lamanya. Jadi itulah. Jadi sekarang kita dah lihat ketelusan pemimpin PDRM menjalankan tugas dan inilah rakyat yang perlu rakyat alu-alukan sangat ketelusan dan ketegasan PDRM dalam menjalankan tugas. Okey. Berkaitan dengan isu ini kita tengok sepatutnya dia ada satu di sebaliknya satulah. Yang mana kita sekarang kita ikuti video yang akan mengusiarkan ini. InsyaAllah sama-sama kita saksikan ya. Dan akhirnya dah pemilik orang lain. Dan kalau kita tengok daripada sini, Sangli ni, sampai ke Sungai Ruan, sampai ke Calit, sampai ke Gunung Benong tu, semua dah diterokai, ditarah bukit-bukit, tanah dia ambil. Bukan kata permohonan yang bukit pertama mungkin ada geran diberi. Tetapi mereka tarah lagi bukit kedua, mereka tarah lagi bukit ketiga, mereka tarah lagi sampai ke dalam. Lepas tu bila kerajaan nak ambil, nak suruh kosongkan, Musang King dah besar. Itulah yang terjadi kes di Rauk 4,400 ekar tu. Kerajaan dibuli pula di mahkamah. Dibuli di mahkamah. Kita boleh sebut dibuli. Sebab kita tak boleh dakwa pun. Kalau orang Melayu ceroboh, confirm kena dakwa. Tetapi kalau mereka dah berkampung seperti ini, nak dakwa macam mana? Orang politik, payung, kartel-kartel ni berangkai, payung. Dan lebih lagi penjawat awam, pengat kuasa, orang-orang pemimpin, politik, pemimpin-pemimpin tertentu yang dah ambil duit daripada tauke-tauke ni. Takkan dia orang nak pergi halau? Dia dah kauting, dah ambil duit. Awak dah makan duit. Macam polis juga kalau dia dah rasuah. Takkan dia nak tutup tempat-tempat maksiat yang beri rasuah? Ini polis yang bermasalah lah. Sebab itu untuk membuat integriti ni, kita kena buat pembersihan. Polis yang bermasalah, keluarkan. Ganti polis yang betul-betul bagus. Pemimpin macam tu juga. Pemimpin kalau dah lama sangat, ada berbagai projek skandal, simpan buat apa? Siasatlah. Esperaan tidur ke? Buatlah kerja. Sekarang tengok hutan-hutan ni. Ekosistem kita dah rosak. Bukit-bukit dah ditarah. Akhirnya tadahan kawasan tadahan air tidak ada lagi. Bila hujan turun je banjir. Hujan turun je banjir. Balak-balak. Mula angkut balak semua hutan-hutan ni. Angkut balak. Bagi ke tauke-tauke. Lepas tu bagi ke tauke lagi. Tanah Musang King. Tanah lagi. Tarah lagi bukit. Sekarang bila dah bala turun. COVID-19. Bala. Banjir besar. Bala. Macam-macam bala tanah kena ceroboh. Melayu merempat di bumi sendiri. Ribu orang Melayu memohon tanah. Last kali. Tauke besar.
China seorang je boleh kontrol semua. Cuba fikir guna otak sikit. Di mana nilainya? Hak 153 Perlembagaan Negara memberi menjamin hak keistimewaan orang Melayu. 63 tahun kita merdeka, di mana kedudukan orang Melayu? Mari pemimpin tengok semua hutan-hutan sekitar Raut Bentong. Ada video yang telah sama-sama kita saksikan sebab tadi iaitu berkenaan dengan isu kebun Duran Singh Haram ni yang diterokai di Raut Pahang, yang mana mereka sebenarnya dah diberikan satu lot permit grant untuk dibayarkan lebih ataupun cukai setiap setiap tahunan. Tapi lain-lain mereka terokai secara haram. Itulah. Kemudian tengok bahasa yang digunakan tak sepatut digunakan kepada PDRN yang mendalangkan tugas. Merasa kalau mereka ni ikut undang-undang saluran, insyaAllah ini tak ada masalah. Tapi bila dah jadi macam ni, kemudian kita haraplah dan kita mengucapkan syabas kepada PDRM kerana menjalankan tugas yang terbaik daripada apa yang pernah kita lihat. Jangan jumpa lagi, jangan lupa like dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinang sampai, takbir. Bang, bawa kena tunggu. Mereka tak ada surat potong kita berapa kau tahu? Kau ingat dia apa? Tanam surat ini boleh buang ke? Santan! Buang aja. Ini puan saja. Ini puan yang dia cek. Kami pula tahu surat. Kami pula ikut arahan juga. Tapi surat mana? Surat mana? Surat mana? Surat mana? Surat mana? Jangan usik. Jangan usik. Mak. Kau buat tiga berapa? 20 tahun lepas tiga. Sekarang baru balik. Kita tidak lupa kau. Kita bagi wang kau. Kista. Kau ingat apa kista kau? Hei, mereka tak ada mahkamah tu lah sekarang. Hei, ini semua mahkamah tu. Sudah cakap ya, tak boleh usai. Kira-kira. Ini barang-barang semua ada hasil sudah mari. Ha? Diam dia cari boy. Ini mahkamah surat. Cekap 21 hari bulan dia tahu enggak, ha? Enggak buka jadi. Mereka tak ada makanan di dalam selongkan, mereka punya wawak. Saya cuba tak ada barang saya tak. Kalau tak ada, saya lepas. Hei! Bukan tidak suap dulu. Kita dulu. Hei, jangan kita semua ada hati, saya tahu. NPO buka dan sekarang. Jangan sentuh, ya. Kita tahan dulu. Hei, ya, kakak! Hei, ya, kakak! You tengok saya kita tenangkan. Okey.
Assalamualaikum wabarakatuh. Ha, tengok hari ni saya towing van jenazah. Satu hari nanti van jenazah towing saya. Okey, ingat kepada semua. Mati itu pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okeylah.